Lagi mau gue sih, J-Pro Car Vlog, alright, alright. Oke, hari ini kita lanjut lagi ke event selanjutnya. Kemarin kita dari Jogja, Custom Show. Nah, hari ini adalah acaranya Hot Wheels Legend di Cubic BSD City. Dan gue ikutan turun kalau kali ini. Kita display. Dan, yang menarik perhatian gue, kemarin kan gue udah sempat loading in, cuman maaf banget nih, gak ada footage-nya, karena kemarin kita hektik banget, bener-bener capek. Pulang dari Jogja langsung prepare mobil lagi, langsung masukin mobil lagi. Wah, itu sih benar-benar dahsyat capeknya. Cuman yang uniknya, banyak dari mobil-mobil yang di Jogja kemarin gue lihat ada di sini lagi. Gila nggak tuh? Berarti banyak juga yang kayak gue nih. Balik langsung prepare lagi, gokil. Nah, kita udah masuk ke dalam. Udah kelihatan banyak disambut oleh mobil-mobil. Yang keren, jadi Hot Wheels Legend ini, bentar kita buka aja karena ini outdoor. Jadi Hot Wheels Legend ini tuh acaranya nggak terbuka untuk umum. Bukan nggak terbuka untuk umum, jadi masuknya tuh harus seleksi. Jadi ini ada hanya sekitar 28 mobil yang ada di venue Cubic BSD City saat ini. Jadi nggak harus diseleksi gitu ya, nggak langsung bisa kalian daftar, langsung masuk itu nggak bisa. Karena ini GG Mania ini, keren-keren nih. Di sini udah ada Celica lama, terus ada Celica lagi. Bukan Celica, Alfa Romeo. Terus ada mobil Mercy nih, ML nih kalau nggak salah ya. Modifikasi ada FD, tuh Hot Wheels stikernya. The City Z, ini ada presider kita nih, Kobud. Mobilnya Kobudi dari Gochi. Keren banget GTR-nya, kuning begini. Dan masih banyak yang lainnya lagi, masih banyak sampai ujung sana. Ntar kita coba kelilingin, satu-satu kita liatin. Yeh, itu mobil gue situ tuh. Karena nggak terlalu banyak pesertanya, jadi kita bisa ngeliatin satu-satu. Gitu. Nah, ntar gue juga bakal kasih lihat ke kalian mobil yang paling gigi mania di sini, bro. Nah, ini Pajero nih. Ini Pajero, cuy. Ini juga langka ini. Tuh, wih gila. Wah, ini ditutup nih. Ini juga udah ditutup. Ini Camaro tadinya. Udah banyak yang ditutup ya, cuy. Wah, ini dia nih. Yang dari Jogja kemarin kita lihat. Sekarang ketemu lagi. Deretan mobilnya G-Speed. Ada Torana, ada Holden. Terus ada Ford-nya. Tuh, geser lagi. Lihat tuh. Gila, mantap. Keren-keren banget ini. Tuh, widih. Gokil nggak? Ada lagi. Itu ada mobilnya RWB. Yoi, Pak William, Bakajin. Gokil. Kita lihat ya, apakah Mr. Java udah datang? Oh, tuh udah ada di situ. Nah, ini nih. RWB keren banget. Terus ada ini juga, Grand Max. Bukan. Ada Estilo Pandem. Ada Genio Balap. Nah, ini Mustang. Spot kita Mustang dan Challenger. Nah. Gimana, Om? Hai. Mantap, Om. Selamat sore, mantap. Waduh. Hujan tadi ya? Bukan main, ya. Basah langsung, basah. Udah dibuka lagi, kan mesin mejeng lagi. Gila, hari-hari mejeng mulu, mejeng. Nggak terlalu banyak. Cuman hanya sekitar 28 mobil, tapi 28-28-nya spesial semua. Ini yang bikin menarik banget gua pengen meliput Hot Wheels Legend. Mustang dibuka nih, Mustang. Kita kayak pulang harus detailing nih, Om. Semuanya, tangan udah mana-mana. Mana yang bagus ya, Om? Ini, fender sini. Oh, ini. Ya kan? Kemarin tergesek sama anak kecil. Kemarin saya flashin sih, lumayan panjang. Iya kan, Om? Mau lihat. Sampai sini. Tarah gitu. Maksudnya tipis, di detailing hilang. Detailing hilang. Di sini, terus Dodge di sini,
mantap, rame banget. Gue udah ngambil beberapa sinematik juga, ntar kita bakal videoin semuanya. Jadi dari kemarin nih acaranya berlangsung 2 hari, Sabtu, Minggu. Dan ini udah hari keduanya Minggu. Kemarin Sabtu pengen nge-vlog, rame pisan. Rame banget. Jadi akhirnya baru kesempatan hari ini. Nah, di belakang gue sekarang udah ada mobil yang legendaris juga. Ini mobil yang kalau ada bencana apapun selalu turun. Mobil Om Dito. Ini Jeep Cherokee XJ Limited tahun 94. Gokil. Ini mobil udah dimodifikasi sedemikian rupa untuk menjadi mobil rescue. Wah. Bentar, kita panggil aja langsung ya, kita cari. Om, siap. Hey, apa kabar? Ah, baik Om, apa kabar Om? Oke, okay, mau nanya-nanya. Jadi Om Dito ini yang ngajarin gue offroad dulu. Wah, emang dia aja yang jago udah. Salah ngajarin gue. Salah ngajarin. Oke, okay, mau nanya-nanya dikit Om. Mobil. Boleh. Jadi nih... Tapi mobil gue gak ada bagus-bagusnya loh. Justru dengan modifikasi seperti ini jadi eye-catching banget Om di sini Om, mobil Om. Oh gitu, alhamdulillah. Jadi ini mobil diapain aja Om sebenarnya Om? Bisa sampai begini bentuknya Om. Jadi ini... Jadi seperti ini nih, gue dari pengalaman gue nanganin bencana di Indonesia. Oke. Jadi kenapa harus begini semuanya ini berdasarkan gue kebutuhan gue di lapangan. Oke. Roket keluar, gini kan kenapa juga pakai pipanya setebel-tebel tembok. Banget dia bener diketok sampai sakit. Ini kalau cuma dicopot separuh aja nih, ini kan ada, ini kan bisa dicopot. Oh nih. Ada knockdown dia ya? Iya, dia copot setengah aja ngangkat 10 orang. Yang ngangkat 10 orang? Ngangkat 10 orang, karena berat banget. Wow, di set nih diketok udah padat banget. Ketok ya bajam. Jadi kalau besinya, besinya emang itu kacanya juga begitu. Kaget gua juga. Kenapa kacanya bisa gitu diapain Om? Ya, karena gua butuh. Lu kalau misalnya di gunung berapi, lagi nanganin gunung berapi, bicara betul, gunung berapi okay. Gitu kan banyak material yang terbang-terbang. Oh iya, jatuh-jatuh, batu-batu segala jadi, ya. Ini kebetulan sampai bisa mecahin kaca gue, tapi dia ini tidak mungkin tidak pecah, tapi mengurangi resiko dia pecah langsung. Okay. Sama, gue pernah juga dijarah di jalanan, karena kita ya biasa kan kalau pengungsi itu mereka butuh makan. Betul. Dipikir gue bawa bantuan makanan, padahal itu makanan gue sendiri sebetulnya. Barang-barang gue banyak kan, dipikir orang pindahan, jadinya udah sempet. Dipecahin gitu kan, nah, makanya gue pakai ini ada kaca film yang khusus memang susah untuk dipecahin. Jadi kaca film ya Om ya? Kaca filmnya aja ini dipakai. Oke. Okay. Kalau catnya memang pakai Raptor supaya kalau kena, ya itu tadi yang bahan-bahan panas segala macam dia nggak kebakar catnya, okay. Agak susah nih kebakarnya. Mantap, jadi mantap. Selindungi juga. Terus ada genset di dalam. Genset juga ada di dalam? Di atas. Oh di atas. Di atas genset kalau di wah ini sih, kontrakan. Ini udah kayak rumah berjalan cuy. Barang-barangnya belum berjalan. Biasanya kalau kan kita taruh di atas. Waduh. Ini biasanya gue taruh di atas, cuman ini udah kulkas. Kadang-kadang gue bawa bantuin medis, bawa obat-obatan yang harus ditaruh di freezer. Oh jadi udah siap semua di dalam. Udah siap semuanya. Terus radio gue emang selalu tidak pakai handphone atau pakai handphone satelit. Karena gue pakai radio yang all band, jadi gue bisa pakai komunikasi dengan radio itu yang apa antena yang lebih tinggi itu. Oh yang gede itu ya? Ya itu dia hampir tidak ada komunikasi yang bisa terputus. Jadi misalnya gue minta tolong pun. Siapapun bisa dengar mungkin dari misalnya aku lagi di Sumatera itu bisa dengar di Papua, di Australia apa di mana. Hah? Sejauh itu? Ya, nah dia all band. Jadi all frekuensinya band, ya? High frekuensi. Oke. Okay, jadi high frek. Memang bisa begitu gua transmit, siapapun bisa mendengar karena sinyalnya itu loncat-loncat ya. Siapa sampai ada yang dengar. Sampai ada yang dengar. Biasanya memang di frekuensi emergency ada. Ada yang standby. Ada yang standby jaga nah, ya. Itu bisa merelay gitu. Wah itu segede gitu antena. Itu antenanya. Mantap. Roll bar dalam juga ada. Oh roll dalam, roll barnya Om. Iya, kan kita juga harus safety dong. Safety-nya ini sih aman banget ini. Ya, menyelamatkan diri kalau kenapa-napa ini awning samping kan. Oh, karena ini kalau kita jadi base camp atau jadi biasanya mobil base radio gitu kan. Oke. Okay. Jadi stasiun radionya misalnya di tempat yang bencana kan kadang-kadang ya udah kadang-kadang seringnya handphone putus kan. Betul, pasti sinyal ya, nggak ya, ada sinyal HP ya. Kita harus ngirim berita, harus terima berita gitu. Nah, ya, pakai mobil ini bisa gitu. Wah, berarti udah siap. Ini wins ya Om ya.
ya ini cut off-nya Wins, jadi kalau misalnya Wins gua kebakar atau kaki kenapa-napa, matinya dari luar. Oh, matinya dari luar. Iya, jadi orang lain bisa nolong gua. Kalau di dalam, misalnya gua kenapa-napa, orangnya nggak bisa, susah nolong ya, gua. Oh, terlambat. Betul. Oke, ini mobil, ini dari gua kecil nih udah lihat mobil ini nih, warnanya tetap sama. Wah, cuman ini makin lengkap kayak ini isinya nih, mantep banget om. Lumayan lah. Oke, bagian belakang nih pakakah semua bareng-bareng ya? Aki, ini aki belakang dua kan, ini akinya dua. Snorkel gua taruh dalam. Oh, snorkel di dalam, nggak di depan? Nggak di depan, situ. Karena kalau gua lagi ngurusin misalnya Gunung Berapi, itu kan banyak debu-debu yang terbang tuh. Oh iya, benar-benar. Itu kesedot ke sini, ke snorkelnya. Oh, karena jadi ini memang khusus buat tambang ya, buat nyedot debu kan. Jadi nyaring debu dia di situ. Oke. Nah, ini siap, yang kotak-kotak siap. Itu makanan-makanan dari TNI itu, yang makanan ransum, siap saji, ransum itu lebih gampang. Ini toolsnya ada, ini pelampung ada, ini ada kantong mayat masih ada. Oh, wow. Ini kantong mayat nih, asli. Ini asli yang oranye ini. Ini kantong mayat nih. Waduh. Tapi baru ya, yang bekas sudah gua buang. Ini baru. Selengkap itu mobilnya isinya. Karena kalau gua bawa mayat ya gua taruh di sini nih. Ini gua taruh sini, gua ikat. Oh, di belakang sini ya. Iya, yeah. Kalau di dalam nanti dia ngobrol sama gua. Bisa aja Om Dito. Mayat. Tapi berarti emang Om Dito selalu aktif ya Om ya. Rescue ya Om ya. Selama gua sehat dan gua sanggup berangkat, gua berangkat. Gitu. Tapi sekarang sudah banyak teman-teman yang banyak berkecimpung di rescue, jadi gua udah tinggal santai lah sekarang. Kalau zaman dulu agak susah ya. Ini gua juga punya penyaring air minum yang sederhana. Iya, itu ya. Iya kan? Purit ya. Iya, sederhana itu yang paling murah maksudnya. Wah, gitu. Gokil. Jadi, ya mobil ini gua siapin berdasarkan pengalaman gua, yang gua butuh apa. Ya gua pasang semua di sini. Gua kalau kepepet enggak punya ongkos pulang, gua jadi montir ya, gua alat-alat kok. Itu pekakas-pekakas, alat-alat segala macam. Mau bongkar mesin ayo, motoran mesin ayo. Gitu kan, buat ongkos pulang maksudnya. Ini baru terbaik. Biasanya di atas ada box lagi gede, isinya makanan dan lain-lain. Kalau lagi perjalanan jauh tuh. Iya, karena kan kita nggak bisa ngandelin yang ada di lokasi kan. Benar, setuju. Kadang kita juga kehabisan makanan. Tapi kalau di sini selama ada bensin, gua nggak takut kehausan. Karena bisa nyaring dari air AC. Air AC boleh diminum lah. Kalau kepepet, air AC boleh diminum. Kalau misal di rumah terjadi bencana, rumah kenapa-napa, orang pasti nggak bisa minum kan. Ya, yang paling utama kan adalah minum. Betul, betul. Orang boleh tidak makan selama seminggu, tapi orang tidak boleh tidak minum selama seminggu. Iya, benar. Lebih cepat selesai dia. Nah, kita butuh minum kan. Cari mobil yang ada AC-nya, hidupin, tampung airnya. Itu boleh langsung diminum. Boleh lah, kan itu kondensasi embun. Oh iya, benar. Boleh diminum. Tahu nih, ilmu nih. Itu emergency. Kalau misalnya kenapa-napa, kita kan pasti kehausan. Iya, betul. Kehausan, dehidrasi, bisa jadi halusinasi dan lain-lain, itu bahaya kan. Benar. Jadi itu bisa jadi sumber. Air AC ya. Air AC. Itu ilmu, ini ilmu itu kita boleh belajar baru nih. Kita gini, di Indonesia ini tidak ada tempat yang paling aman untuk di bencana. Benar. Indonesia itu adalah Ring of Fire, semuanya Gunung Berapi dan kita enggak ada tempat yang aman. Jadi harus siap-siap. Mudah-mudahan nggak terjadi lah. Jangan sampai. Tapi kalau sampai terjadi jangan panik. Betul. Kita harus siap-siap. Harus sudah siap-siap prepare lah. Seenggaknya tahu basicnya om ya. Yeah. Gimana caranya om ya? Betul. Jangan panik. Selama kita masih ada mobil bisa dihidupin, itu bisa jadi tempat kita bertarik itu. Oke. Wah ini sih. Betul. Ini sih gokil. Nih kalau boleh tahu nih om, ini mobil kira-kira dari pertama kali Om Dito punya sampai sekarang udah berapa kilometer om? Waduh, udah dua kali bolak-balik ini speedometernya. Dua kali sampai nol lagi. Gila, ini emang legend ini mobil. Legend banget. Ya, mesin gimana om mesin? Mesin standar, cuman di upgrade supaya dia irit. Oh, biar dia irit justru ya? Di upgrade supaya irit. Jadi kalau standarnya, ini mobil sahabat SPBU. Iya tahu Cherokee ya. 1.3 bensin. Sekarang lebih, bisa 1.5, 1.6. Oke, di upgrade biar lebih irit ya. Iya. Performance-nya dikeluarin semua, jadi kita ngegasnya dikit aja udah kabur mobil. Oke. Dengan garden standar loh. Dengan garden standar. Belum ganti final gear. Dan dengan berat mobil berapa tadi, Om? 4.3. 4.3 ton. Di atas 4 ton pokoknya. Dan ini gue pakai harian. Dipakai harian kemana-mana, kalau gue ketemu Om Dito selalu naik ini. Gokil. Wah, mantap sih Om, keren Om. Iya, ini mobil contoh kalau di
Indonesia Offroad Federation, ini mobil contoh mobil mini, kebutuhan minimum yang peralatannya untuk menangani sebuah bencana di Indonesia. Okay. Mobil anak-anak contohnya kayak gini lah ya, apa yeah. yang bisa dibawa. Jadi kita kan kalau misalnya menangani bencana, kita ngurusin pengungsi nih. Kita kan mengutamakan adalah orang hidup dulu. Betul. Tapi banyak kan lupa. Sebagai regu penolong juga harus makan, harus minum, harus selamat juga. Benar-benar. Mikirin diri kita sendiri juga itu. Ya. Paling pantang rescuer itu di rescue. Iya benar. Jangan sampai dong. Tapi gokil. Ini mobil legend banget. Thank you banget Om Dito. Udah boleh nanya-nanya. Sukses buat Chip. Amin. Selalu ditonton ya, dan gue nggak bosen-bosen nonton. Thank you Om. Vlognya keren-keren mobilnya. Mantap. Sekarang Om Dito nge-vlog juga nih. Ah, iya, gue mumpung ada nih, gue mau todong mau lihat. Gantian kita. Gantian. Oke, mantap banget. Channel Om Dito apa Om? Handito anjing kampung 4x4. Selalu itu namanya, gak berubah. Handito anjing kampung 4x4. Oke, keren banget cuy. Jadi inilah contoh mobil yang bisa dipakai untuk rescue, untuk kita terjun-terjun ke daerah bencana. Peralatannya begini di bawah, dan modifikasinya semua yang dilakukan tuh pasti kepake semua untuk dilakukan apa rescuing tuh. Jadi kepake. Jadi semua yang ditempel di sini bukan wah ini bagus tempel-tempel, enggak. Ini semua yang ditempel di sini itu adalah semua yang bakal kepake kalau di saat mobilnya dipakai untuk rescuing nanti. Mantap, keren. Oke, di samping slot gua ada mobilnya Elite Squad. Nah, Mas, halo Mas Rizwan. Nah, ini nih, bawa mobil apa aja Mas hari ini, Mas? Bawa Civic Pandem sama Genio-nya. Iya, ih, cakep-cakep banget di bawah. Wah, itu tuh yang cakep yang itulah. Bisa aja. Wih, gila ini. Biasa ngeliat di IG doang nih gue nih. Iya nih, kemarin maaf banget baru datang. Karena kemarin dari pagi 7:30 udah di sini. Loadingnya jam 2:30 baru selesai. Iya, kemarin sampai pagi sih. Iya, terus kemarinnya nih hari Sabtu sampai dari pagi udah di sini. Jadi hari ini kayak sore aja kali datangnya. Baru nongol nih gokil. Iya. Estilo Pandem ya? Iya, Pandem. Wah, Pandem. Bawa harian enggak? Harian enggak, jujur enggak. Karena agak ribet ya di bawah harian. Eh mantap sih, keren banget. Kalau ada acara, tapi kadang-kadang juga dibawa buat jalan-jalan sih sama anak istri. Jadi masih tetap masih bisa kepake. Masih bisa jalan, tapi harian masih oke lah ya. Harian masih oke. Masih aman ya. Iya, tapi kadang-kadang jalannya enggak rata gitu. Males aja om ya. Males, iya bener. Kalau dipakai bisa harian sih bisa. Alhamdulillah bisa. Aman ya, aman ya, mantap. Tapi event rutin. Harus. Mantap. Buat meramaikan ya, karena kan Hot Wheels ini kan baru pertama nih. Betul, nih excited banget nih gue juga nih sama acaranya. Kan dia juga udah tap-in bareng sama MDC buat nyari-nyari mobilnya. Jadi pas memang finalnya harus didukung. Mantap. Karena nih acaranya keren banget. Penjurian juga unik banget, jadi harus kita support. Betul, harus kita lah majuin otomotif Indonesia lebih berkembang lagi. Mantap. Betul. Siap, thank you Mas Rizwan. Terima kasih udah mampir. Gokil. Ayo kita maju lagi ke sono, banyak yang keren-keren. Ini salah satunya nih, ini suka banget gue nih. Gokil. Thank you Mas. Sampai ketemu. Ini Estilo Pandemnya Om Rizwan, ganteng banget. Terus ini di chop top cuy. Ini di chop top ini, dipendekin bro. Kan main bro. Gokil, third winner Hot Wheels Legend. Pemenang juara 3 Hot Wheels Legend. Kemarin kan penjurian di chop top. Gokil, ayo kita geser lagi. Kita lihat karena masih banyak banget yang keren-keren. Mobilnya Ko William Rowell RWB. Ini keren juga. Dan ini kemarin kita di Jogja ya Be? Iya. Di Jogja nih ya. Mobilnya G-Speed. Ini udah keren banget. Dan kalian pasti udah mendengar juga penjelasannya mengenai mobil ini, karena kemarin di Jogja kita udah sempat ngobrol juga banyak sama Om Galih. Keren-keren banget, kesono lagi masih banyak lagi. Waduh, ini sih gak ada obat nih. G-Speed juga. Sederet ini. 1, 2, 3, 4, 5 mobil dari G-Speed. Wah ini keren nih, halo Om Galih. Om! Halo. Waduh, turun lagi nih, Jogja lanjut lagi ya. Benar. Temu lagi kita di sini. Di Jogja saya ngirimnya 3, karena jauh. Di sini rame nih? 5. Semuanya hadir ya? Iya. Mantap. Dari yang biru sampai yang hitam. Ini mobil apa aja nih Om? Boleh kasih tahu nggak satu-satu Om? Yang ujung sana yang hitam namanya Holden Torana tahun 76. Oke, itu di Jogja kemarin ada ya?
Ada, oh ada ya, betul, itu ya. Kita betul. Kemarin ngobrol tuh. Betul. Yang kedua ini namanya Ford Marmon. Nah, Ford Marmon. Yang tadi yang Torana itu dan Torana tahun 76 itu ada namanya si Raven. Raven namanya. Ya. Oke. Okay. Tuh. Nah, kalau yang kedua ini pickup Ford Marmon. Oke. Okay. Warnanya bronze, tembaga. Kita namakan dia Mose. Mose. Marmon bronze, jadi Mose. Hei, nah, cakep. Ini itu CC-nya 5700 yang ini. 5700 yang Holden, ini. Monaro. Monaro, dua pintu. Dua pintu. Mesinnya 8200 cc. 8200 cc. Dan kita beri nama Mona. Mona, sesuai Mona. Mobilnya Monaro, ya. Mona. Cantik banget. Dan ini Chevrolet yang kita tahu di sini namanya Chevrolet Apache. Apache. Ya. CC-nya 5700. Terus dia juga baru jadi. Baru jadi ya, Om. Ya, kira-kira belum lama jadinya. Belum lama jadi ya. Ya, kita kasih nama Pandora. Pandora. Oke. Okay. Ya. Siap. Dan selanjutnya yang terakhir ujung, dong. Yang biru itu Chevrolet C10 tahun 70 ya, namanya Beryl, sama seperti yang itu kan kita bahas di Jogja ya, ya. Jadi 5, kenapa sama seperti di Jogja saya tidak cari menang kan. Betul, di Jogja emang saya nggak boleh ikut, nggak bisa ikut. Nah, display bisa only ikut. Ya, display only. Sama di sini juga maksudnya display only sama. Karena supaya bikin rame. Iya, karena kita edukasi. Betul edukasi itu kita itu paling penting. Rame-rame lah bantu bangkitin otomotif Indonesia. Betul. Menunjukkan bahwa Indonesia keren. Iya. Raksasa, salah satu pengikutnya yang pesertanya dari raksasa industri otomotif raksasa di Amerika. Uh-huh. Dia mundur, artinya enggak ikut. Jadi ya belum lah mungkin. Belum, ya. Siap. Semoga Wabah ini cepat berakhir. Amin. Kan kita juga bisa jalan-jalan. Ini kita begini aja kita udah seneng nih. Iya, ini udah kangen banget kan ngumpul gini, mejengin mobil, naruh mobil. Begini dan kita udah bisa ngegas di jalan. Iya loh. Ngegas pakai beginian tuh. Siap, Om. Gak bisa ternilai. Thank you banget. Terima kasih. Keren banget. Hampir. Pasti. Thank you banget, Om, udah mau ngejelasin. Cakep. Kita lanjut lagi. Mantap, Om. Thank you, Om. Ini G-Speed salah satu bengkel yang membuat gue ikut bangga juga. Karena sama battle dia tembus ini mobilnya. Mona. Gokil. Yuk, let's go. Kita keliling lagi. Nah, ini lucu banget nih, cuy. Ini ada VW Kombi yang belakangnya kodok. Unik banget. Biasa orang modifikasi tuh kombi belakangnya kombi. Tapi ini kombi belakangnya kodok. Lihat. Bikinnya udah pasti sulit karena full customize. Ini pasti full customize. Interiornya lucu, kecil banget. Yang mahal adalah idenya bisa bikin kayak gini. Ini ada Camaro Bumblebee tapi udah ditutup. Terus ini ada Mercy juga wagon ya. Kemarin harusnya ada footage-nya. Cuman udah ditutup, sekarang gua kesorean. Pajero. Mitsubishi Pajero Pininfarina. Ini unik banget, termasuk legend juga, langka juga. Ayo, let's go, kita jalan lagi. Ini mobil salah satu sahabat kita, mobilnya Ko Budi. GTR yang mesinnya sudah terlalu kencang. Kencang sangat. Body kita Faris, pakai white body juga Faris belakang, fendernya Faris. Pelek Advan GT. Keren banget nih peleknya, keren sih, gue pengen sih, impian juga. Warnanya kuning gini dipadukan dengan hitam dan karbon-karbon, kinyis banget, keren. Kita lanjut, ini ada City Z, stance ya, stance atau statik nih, kayak statik ya. Terus ada FD juga yang sudah dimodifikasi menjadi seperti Hot Wheel dengan warna ungu. Ada stiker Hot Wheel-nya, unik-unik ya, unik-unik. Mercy yang tadi gue kasih lihat di awal-awal nih, sampingnya. Dan ada Alfa Romeo. Alfa Romeo ini waktu loadingin bareng kita ya, Pak ya. Jalannya kita konvoy. Ada Celica. Dan di ujung sana ada mobil satu yang gue demen banget juga. Leh, kok dia di sini? Kok lu bisa di sini tiba-tiba? Gue lagi nge-vlog, gimana mau ngangkat telepon? Ntar gue ke ujung dulu. Gue mau ke
sini dulu bentar, ada Celica, VW Safari, dan di ujung terakhir sini paling sudut nih ada mobil yang gue demen banget. Ini gue kurang paham ya, ini mobil apa? Levin kalau nggak salah. Tapi ini keren banget, warnanya bilateral racing dimodifikasi seperti mirip Bluebird, cuman logonya Bluebirdnya diganti jadi kanji Jepang. Plat nomornya JDM, semuanya JDM, pintunya pun juga, pintunya bagian sini juga di stikerin kayak logo Bluebird tapi ada Jepangnya. Velgnya equip ring 13. Ini keren sih, nyetel banget, gue demen nih. Limis gitu. Di sampingnya ada Mercy juga, C-Class. Abis, di sini enggak terlalu banyak mobilnya, makanya kita bisa sebutin satu-satu, cuman sekitar 28 mobil karena masuknya emang di seleksi. Mobil gue pun enggak ikutan, gue cuman display, kita bantu meramaikan aja. Biar seru aja, jadi nggak terlalu banyak yang datang karena seleksi masuknya. Tapi semua dari yang ada di sini nggak ada yang nggak keren, keren-keren semua. Oke cuy, jadi itulah keseruan gua waktu di acara Hot Wheel Cubic BSD City. Gokil banget, pecah banget yang datang mobilnya, mobil-mobilnya bener-bener belum pernah gua lihat. Cuman kemarin ada beberapa yang memang yang udah pernah gua lihat di Indonesian Custom Show waktu di Yogyakarta gitu. Keren, 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 pecah habis. Jadi kalau kalian suka video kayak gini ya cuy, jempol ke atas aja. Kalau enggak suka ke bawah terserah kalian. Yang penting jangan lupa share dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua, dan mohon maaf banget nih videonya lama banget tayangnya. Karena perkuliahan sedang padat-padatnya, ini gua lagi mau ngurusin tugas-tugas akhir. Karena gue nguber ya, nguber SKS biar bisa cepat lulus gitu. Nih, disclaimer buat kalian nih ya, kalau kalian kuliah, kalau bisa padetin di awal-awal. Jangan padetinnya di akhir-akhir, ntar ribut sendiri. Kalau gue kemarin kan mikirnya jadwalnya gue gak usah padet-padet, biar bisa masih banyak waktu luang buat ngurusin kerjaan yang lain. Tapi sekarang jadinya mepet gitu cuy, jangan deh, jangan tuh. Disclaimer buat kalian. Jadi ya udah begini aja videonya. Kalau kalian suka video kayak gini, jempol aja ke atas. Kalau nggak suka ke bawah. Jangan lupa share dan subscribe channel gua buat menambah semangat gua dan follow Instagram gua ada di bawah sini. Oke, okay? Keep watching. See you next video. Goodbye.